Widih, musiknya. Harusnya kalau musiknya kayak gini, ini harusnya game horor ya kan? Nggak mungkin yang lain kan? Tapi siapa tahu aja ya kan? Eh iya. Halo semua. Saya Indra. Salam kenal buat semuanya. Game ini judulnya Creepy Tale. Sekarang saya sedang coba buka-buka settingannya. Ada settingan untuk suara, ada settingan grafis, sama settingan bahasa. Ada banyak bahasa. Kayaknya ini yang paling pas deh. Dah ya. Oke, kita play sekarang. Chapter 1, Beautiful Butterfly. Ini masih movie-nya. Aku pakai yang ini. Oh, ada temennya. Oh, oke. Okay. Aku pakai temennya. Anak kecil yang pakai jaket hijau apa? Hijau apa coklat tuh? Jalannya pakai arah, loncatnya pakai spasi, ngambil item pakai Z. Itu butterfly-nya. Butterfly kok menyala kayak kunang-kunang ya? Kita di hutan nih kayaknya. Eh, aku nggak bisa masuk. Weh, temennya ditangkap. Ditangkap makhluk hitam. Ini kalau aku ketahuan monsternya pasti ditangkap juga nih. Jadi gimana nih? Gimana cara nyelamatin temennya? Woi, itu tidur apa mati ya? Matanya nggak menyala. Gimana caranya? Oh, balik nggak mungkin. Gimana caranya masuk rumah? Buat nyelamatin temennya, gimana? Oke, dapat jamur. Jamur yang tadi diambil. Bisa diketuk, monsternya keluar. Tapi bener kan ditangkap kan? Coba pancing pakai jamur. Ya, dikunci aku. Tangkap lagi.
Kayaknya bisa sembunyi di peti situ deh kayaknya. Aduh. Barusan lagi nyari-nyari apa gitu yang bisa dipakai. Sembunyi dulu aja deh. Oh, nyawanya dari si kupu-kupu ini. Oke. Aku ambil semua yang bisa diambil. Ah, dapat kunci pintu. Oke, tapi buat apa? Aku bingung. Oke, bisa. Oke. Ini buat naik ke sana. Oke. Oh, bisa ditarik. Oh, ya, buat ngambil kunci yang ada di tembok. Oke. Udah, ini aja. Ah, kan berhasil. Ah, udah. Ya, sekian dulu akhir part dari chapter ini. Penasaran nih gimana kelanjutannya. Iya, aku sengaja bikin video terpisah part per part dan chapternya agar mudah dicari buat yang butuh walkthrough. Oke, sekian dulu semuanya. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.